Saya melihat fenomena ini apa ya? Kalau kalau dibilang kalau bicara kecelakaan seringkali kita akan melihat dari tiga faktor, manusia, kendaraan, sama lingkungan. Kalau bicara kendaraan jelas nggak mungkin ini urusannya tidak ke arah kendaraan gitu kan. Adanya tinggal orang sama lingkungan. Dari faktor lingkungan, saya pikir sudah banyak fasilitas untuk putar arah dan lain sebagainya. Tapi ya tadi mungkin dari sisi manusianya, dari faktor manusianya, ada yang berpikir tadi seperti disampaikan bahwa ah kalau saya harus ikut putar balik kok jauh ya gitu. Itu Jauh satu. betul. Yang kedua mungkin merasa kalau saya putar balik, apalagi pagi hari itu sepanjang Jalan Raya Lenteng Agung mulai dari Pancasila, kadang-kadang bahkan dari UI sampai Ya. ke Pasar Minggu, Perempat TBC Matupang, Pasar Minggu Ya. bahkan itu cukup padat Padat sehingga ya. mungkin orang memilih untuk ah udahlah saya lawan arus dikit ini, tapi ya Betul. karena satu kok selamat ngikut yang satunya lagi, kok selamat lagi nambah terus. Akhirnya ya kejadian seperti kemarin.